Hey Elle, do you like lemons? Yeah, I really like them. And do you like rice? Sure, I like it. And how about chicken? Yep, I like that too. Why do you ask me? I want to make lemon chicken for dinner. Sounds great. Hello! Back to me again with me, John, your faithful friend. If it's your first time to see me, let me say welcome to our English channel, JF English. Thanks so much guys for watching this video, and please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the bell icon so that you can get the notification for my next new videos. Di awal video ini, tadi kalian sudah menyaksikan sebuah video percakapan bahasa Inggris tentang food atau makanan. Tapi kita tidak membahas tentang food atau makanan loh. Akan tetapi, kita hanya fokus pada kalimat-kalimat yang menggunakan pronoun. Apa itu pronoun? Have you ever heard about pronoun before? Maybe from school? What is pronoun by the way? Simply, a pronoun can be defined as a word that takes the place of a noun. Jadi, pronoun itu adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda. Tujuan kita menggunakan pronoun salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan kata. Coba kamu perhatikan kalimat berikut ini. Tony adalah seorang pelajar. Dia berumur 15 tahun. In English, you say, Tony is a student. He is 15 years old. Dalam kalimat tersebut, kata dia merupakan pronoun. Kata dia menggantikan kata Tony pada kalimat sebelumnya. Atau contoh kedua misalkan, Doni bertemu dengan teman-temannya di pasar. Doni lalu mengajak mereka untuk datang ke rumahnya. In English, you say, Doni meets his friends in the market. And then, Doni asks them to come to his house. Kata mereka atau them pada kalimat kedua merupakan kata ganti atau pronoun. Fungsinya adalah menggantikan kata teman-temannya. Okay, in English, there are several kinds of pronouns, but we won't study all of them at once today. For today, we'll just learn subject pronoun, object pronoun, and the last one is possessive pronoun. Yang pertama, kita bahas tentang subject pronoun. Subject pronouns are used when the pronoun is the subject of the sentence. Its position is in the beginning of a sentence. For example, she is my mother, yang artinya dia adalah ibuku. In this sentence, she is the subject. It's subject pronoun. Kalian tahu subject pronoun itu apa saja? Oke, coba perhatikan kembali ya. Contoh subject pronoun ialah I, yang artinya saya, we, kami atau kita, you, kamu, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it, dia untuk hewan atau benda selain manusia. Yang kedua ialah object pronoun. Do you know what object pronoun is? That's right. Object pronoun is used when the pronoun is the object of the sentence. Its position is after the verb. Look at this example. Roni melihat sebuah tas di jalan. Dia lalu mengambilnya. In English, you say, Roni saw a bag on the street. Then he took it away. Katanya merupakan objek. Katanya menggantikan kata sebuah tas pada kalimat sebelumnya. Just like the subject pronouns, object pronouns have several kinds as well. They are me, yang artinya saya, us, kami atau kita,
you, kamu, them, mereka, him, dia untuk laki-laki, her, dia untuk perempuan, it, dia untuk hewan atau benda selain manusia. Agar lebih jelas perbedaan antara subject pronoun dan object pronoun, yuk perhatikan tabel berikut ini. Okay, it's time to do some little practices now. Please translate these sentences into good English. Good. Kata saya pada kalimat pertama merupakan subjek kalimat. Jadi, apabila itu adalah subjek kalimat, maka kamu mesti menggunakan I. Pada kalimat nomor 2, sebenarnya ada dua kalimat yang digabung menjadi satu. Yang pertama, Rini menolong mereka. Yang kedua, mereka baik hati. Kata mereka pada kalimat pertama adalah objek kalimat. Kita bisa tahu karena posisinya berada setelah kata kerja menolong. Ingat, objek biasanya berada setelah kata kerja. Sedangkan pada kalimat kedua, kata mereka merupakan subjek kalimat karena posisinya berada sebelum kata kerja. Jadi, jawaban untuk melengkapi kalimat tersebut adalah them dan they. Good. The answer is she. Kata dia merupakan pronoun atau kata ganti menggantikan kata Rina. Kata dia merupakan subjek karena posisinya berada sebelum kata kerja tidak mencintai. Very good. The answer is him. Katanya merupakan kata ganti menggantikan kata Budi. Katanya merupakan objek karena posisinya berada setelah kata kerja menolong. Jadi, apabila pronounnya adalah objek, maka kamu harus menggunakan him karena Budi adalah laki-laki. Jenis pronoun berikutnya ialah possessive pronoun. Apa ya possessive pronoun? Ada yang tahu? Kata ganti kepunyaan atau possessive pronoun dipakai untuk mengganti kata benda sebagai subjek atau objek dari sebuah klosa atau kalimat. Karena kata benda yang diganti tidak muncul di dalam kalimat, kata benda itu harus jelas diketahui dari konteks. Nah, apa-apa saja ya possessive pronoun itu? Oke, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, mine, artinya punya saya. Ours, artinya punya kita atau punya kami. Yours, yang artinya punya kamu. Theirs, artinya punya mereka. His, artinya punyanya untuk laki-laki. Hers, punyanya untuk perempuan. Yang terakhir, its, artinya punyanya untuk hewan atau benda selain manusia. To make you understand more, look at these following examples. This bag is mine, artinya tas ini adalah punyaku. Kata mine merupakan possessive pronoun. Contoh kedua misalkan, yours is not blue. Punyamu bukan berwarna biru. Kata yours adalah possessive pronoun. The last one is possessive adjective. Possessive adjective sebenarnya bukanlah pronoun. Akan tetapi, kali ini kita akan bahas juga karena ada kemiripan dengan possessive pronoun. Keduanya sama-sama menyatakan kepunyaan. Akan tetapi, berbeda penggunaannya. Penasaran kan apa bedanya? Oke, possessive pronoun tidak diikuti benda di belakangnya. Akan tetapi, possessive adjective diikuti oleh benda di belakangnya. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Mata saya. Bahasa Inggrisnya, my eyes. Pada kata my eyes, my merupakan possessive adjective, sedangkan eyes adalah bendanya. Jadi, ketika kita menggunakan possessive adjective, maka kita harus menyebutkan bendanya di belakang. Supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh-contoh lainnya berikut ini. Mata kami, our eyes. Mata kamu, your eyes. Mata mereka, their eyes. Matanya, his eyes.
matanya apabila perempuan, her eyes. Matanya untuk hewan, its eyes. Gimana? Sudah paham kan? Well, it's time for quiz now. Please choose the best answer. Is it A, B, C, D, or E? Here we go. Benar sekali. Jawabannya adalah A. Kata yang kosong merupakan subjek kalimat karena letaknya berada di awal kalimat. Dari antara semua option yang ada, hanya A yang merupakan subjek pronoun. Good. Jawabannya adalah C. Perhatikan kata touch yang artinya menyentuh. Touch merupakan kata kerja, dan sesudah touch ada computer yang merupakan kata benda. Untuk menyatakan kepunyaan, maka kamu harus menggunakan possessive adjective yakni his, karena subjeknya adalah laki-laki. Good. Jawabannya ialah them. Pada kalimat tersebut, you merupakan subjek kalimat. Shouldn't be angry adalah predikat. Sedangkan bagian yang kosong adalah objek kalimat. Karena bagian yang kosong merupakan objek kalimat, maka dari semua option yang ada, option A, them, adalah jawaban yang paling tepat. Kata them merupakan objek pronoun. Benar sekali, jawabannya adalah B, ours. They have their own wood gas camp stuff. Why are they using bla bla bla? Dalam bahasa Indonesia artinya, mereka punya kompor gas camping sendiri. Kenapa mereka memakai ... Kedua kalimat tersebut membahas tentang kepunyaan. Pada kalimat kedua, tidak disebutkan bendanya. Ingat, apabila tidak disebutkan bendanya di belakang, maka kita harus menggunakan possessive pronoun. Dari semua option yang ada, hanya B yang merupakan possessive pronoun. Okay, it's time to say goodbye. I really hope you guys can understand everything I explained about this pronoun. When you're making your English conversation with your friends or other people, or when you're writing something in English, you can make your good sentences by using pronoun. You can ask me guys or give me suggestion for this video. I'll be very happy for that, definitely. Share this video to your friends or to your students if you're a teacher, if you think it can bring good benefits for them to improve their English abilities. Thanks again, I'll see you. Goodbye.